Oke, di video ini saya akan memberikan tutorial tentang menyambung soket di bagian sasis. Ini bagian sasisnya. Pertama, ini soketnya. Itu ada posisi bagian ini, ada lampunya nih. Ada posisi nomornya nih. Ini yang nomor pertama itu untuk massa atau negatif. Yang nomor dua itu untuk lampu seri, sama nomor tiga itu sen kiri, dan yang nomor empat untuk rem bagian bawah, dan nomor lima itu sen kanan, dan nomor enam lampu seri juga, nomor dua dan nomor enam nih. Dan yang paling bawah itu jangan lupa itu, lampu rem. Yang paling atas itu negatif massa. Terus nomor 3 lama 5 itu sen kanan kiri, terserah dibolak masangnya seperti posisi menghadap ke depan, yang kiri yang mana, yang kanan mana. Yang ini jarang dipakai karena untuk di sasis itu buat lampu mundur itu jarang dipakai. Yang dipakai hanya sebagian ini. Nanti saya akan cara apa ngasih tahu memberitahukan cara menyambungkan pada bagian kabel-kabelnya. Nah, ini yang warna hitam itu untuk masa. Ini posisi yang paling atas. Maaf, menggunakan pakai obeng negatif nih, obengnya obeng jelek butut ya, seadanya aja lah. Yang penting bisa dipakai. Terus yang ini terserah mau pakai posisi, mau pakai apa warna kabelnya terserah. Ini yang buat lampu seri nggak apa-apa, nisen nggak apa-apa, apa yang mana aja lah, asal yang di belakangnya nggak kebalik. Ini lampu serinya nih. Dan ini buat sen. Oh, ini sen yang biru kanan, karena saya ada masang langsung begini karena udah tahu di posisi di belakang buat sen kanan warna apa sama sen kiri posisi warna-warna kabelnya. Terus yang warna hijau ini untuk rem, nggak mesti warna hijau untuk rem ya, pokoknya yang penting lihat di posisi stop lamp yang di bagian belakangnya. Kabelnya itu arah rem yang warna apa, karena berhubung yang belakang warna hijau jadi posisi sini juga ngikutin warna hijau. Terus kuning sen juga, sen kiri. Posisinya ya, masa di bawahnya masa lampu rem. Terus ini lampu seri nomor 2 sama nomor 6, nomor 3 sama nomor 5 itu sen kanan kiri. Saya akan pasang bautnya. Ya, dan ini bagian posisi di belakangnya nih. Saya akan melihat lampunya yang di belakang, di bagian belakangnya lampu stopnya tuh sudah nyala. Tuh posisinya lampunya udah nyala ya, tolong injek rem. Tuh rem nyala, terus kiri nyala.
Nah. Ya, lepas. Ya, begitu tutorial sampai sini dulu tutorial cara menyambung lampu soket di bagian sasis. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.